Presiden Joko Widodo menegaskan ada pihak-pihak yang tidak menyukai tindakan pemerintah menyamaratakan harga BBM di Jawa dan Papua. Alasannya pihak-pihak itu selama ini sudah sangat menikmati keuntungan dari perbedaan harga yang tinggi antara Papua dan di Jawa. Jokowi mengatakan niatnya untuk membuat harga yang sama di dua daerah itu demi mewujudkan prinsip keadilan sosial. Yang bensin sudah rampung 1,5 bulan yang lalu. Bensin di Jawa dan di Papua sama sekarang. Bensin di Jawa dan di Papua sama. Semennya yang belum. Ini bensin ini sudah kita urus 1,5 tahun yang lalu. Baru full 1,5 bulan yang lalu. Karena banyak yang nggak senang juga kalau harga bensin ini sama. Karena sudah menikmati enaknya hidup bertahun-tahun. Tidak mudah. Coba kita bayangkan, di sini 6.450, di sana 60.000 sampai 100.000. Di sini kalau naik 500 atau naik 1.000 bisa demonya 3 bulan. Benar enggak? Demo 3 bulan naik 1.000 itu. Di depan istana bolak-balik demo saya itu. Ini 3 bulan kok nggak rampung-rampung demonya. Coba di Papua 60.000 sudah berpuluh tahun nggak ada yang demo. Coba 60.000, 70.000, 80.000 sampai 100.000. Awal 2015 saya ke Papua saya kaget juga ke Wamena. Harganya 60.000. Enggak pernah demo. Tapi ini harus dibenarkan.